Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau membuat bihun telur gulung. Bahan-bahannya antara lain bihun secukupnya, 2 sendok makan tepung terigu, 2 butir telur, lada bubuk, masako, dan garam secukupnya. Pertama-tama yang harus kita siapkan, panci kita isi dengan air secukupnya. Jangan lupa nyalakan api, didihkan dulu untuk merebus bihunnya. Setelah airnya mendidih seperti ini, bihun kita rebus dulu. Kira-kira kita rebus sampai setengah matang. Kalau sudah setengah matang seperti ini, kita matikan apinya, kita angkat, kita tiriskan dulu. Untuk selanjutnya, kita siapkan mangkok ukuran lebih besar. Kita masukkan tepung terigunya. Lalu kita kasih lada bubuk secukupnya. Lalu masako secukupnya. Dan tak lupa dikasih garam secukupnya. Semua bumbu sesuaikan selera masing-masing. Setelah tepung terigu kita campur dengan bumbunya tadi, sekarang kita tuang sedikit air. Kita aduk sampai merata. Setelah kira-kira sudah merata seperti ini dan tidak ada yang menggerindil, sekarang telur kita masukkan. Selanjutnya, telur kita kocok lepas sampai tercampur dengan tepung terigunya tadi. Setelah selesai mengocok telurnya, sekarang bihun kita gulung seperti ini. Tangan saya di sini sudah bersih, sekarang kita gulung. Kita gulung seperti ini. Lakukan seperti ini sampai semuanya habis. Kira-kira seperti ini. Setelah selesai kita gulung semuanya, sekarang siap untuk kita goreng. Selanjutnya kita siapkan panci penggorengan, jangan lupa nyalakan apinya dan tuang minyak goreng secukupnya. Lalu kita tunggu sampai minyak gorengnya panas dulu. Sekarang minyak gorengnya sudah panas. Bihun gulung siap kita goreng.
Sebelum kita goreng, kita masukkan ke dalam adonan telur tadi. Pelan-pelan kita goreng seperti ini. Goreng sampai semuanya habis, sampai kelihatan kuning kecoklatan. Sekarang sudah kelihatan kuning kecoklatan, siap kita angkat dan kita tiriskan. Setelah saya goreng semuanya, inilah hasilnya bihun telur gulung buatan saya hari ini. Ini rasanya enak dan gurih sekali, cocok untuk teman nonton TV anak-anak di rumah. Buat teman-teman semuanya, silakan memasak atau membuat bihun telur gulung seperti yang saya buat hari ini. Sekian video saya, jangan lupa like and subscribe, komen-komennya juga. Share pada sosial media teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.